Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saudara. Hari ini rancangan Salam Sehat istimewa kita secara langsung dari Konti Radio Aras 2 Kompleks Islam Putrajaya dan berlatar belakangkan pemandangan tasik yang indah. Jadi hari ini kita bersama dengan Puan Zuariah Abdul Rahman yang merupakan pegawai detetik Institut Kanser Negara. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi first time datang sini? First time. Pertama kali ya. Macam mana pemandangan Putrajaya? Wow, cantik. Dapat kurangkan sikit berdebar. Cantik-cantik. Okey, jadi ini dia saudara Puan Zuariah yang merupakan pegawai datetik dari Institut Kanser Negara yang akan bercerita tentang makanan penyebab atau penawar kanser. Kita nak cakap penyakit kanser agak tinggi ya di negara kita kan. Mungkin Puan Zu boleh cerita apakah fungsi jabatan detetik dan sajian dari Institut Kanser Negara ni. Okey, sebelum tu assalamualaikum dan selamat pagi semua dan penonton yang bersama kita pagi ni. Jabatan dietetik dan sajian ni kalau dengar pun dia ada dua part lah, dietetik dan sajian. So dietetik adalah kita memberi perkhidmatan medical nutrition therapy. Itu bahasa-bahasa kami lah, bahasa dietitian. Okey, MNT lah. MNT ni sebenarnya adalah bahasa mudahnya pemberian diet terapi, nasihat pemakanan kepada pesakit di dalam ward dan juga pesakit luar lah. So kalau di IKN ni, untuk makluman, kita semua pesakit yang masuk ke dalam ward memang dietitian atau pegawai dietetik akan jumpa dan assess daripada dari segi pengambilan makanan, dari segi berat badan, status pemakanan, dari segi clinical part mereka, sama ada dia ada apa bengkak air atau tidak contohlah. So nanti daripada situ, dan kita lepas tu kita akan buat dietary part, tengok pengambilan pemakanan macam mana, sebab pengambilan pemakanan ni dia sangat individual. Kalau mungkin orang ni asal dua orang adik beradik berbeza, yang sama, yang adik beradik lahir daripada mak ayah yang sama, okay, tapi makanan dia mesti berbeza. So penilaian pemakanan memang akan dibuat secara individu dan mengambil masa. So lepas pada kita buat penilaian pemakanan tu, kita akan proceed dengan plan apa. Okey, kalau pemakanan orang ni macam ni, so dia sepatutnya kita plan untuk pemakanan yang macam mana. Okey, itu fungsi yang dietetik lah. Kemudian nasihat tu kita akan translate sebagai dalam bentuk makanan kalau di dalam ward. Maksudnya kalau yang datang tu adalah pesakit kanser yang tak boleh mengunyah, kita akan prescribe pesakit ni kena makan makanan cincang. Oh, ada dia dia kanser apa tu? Tak boleh kena. Biasa kanser lidah, kanser mulut yang bahagian head and neck lah. So bila dia buat rawatan macam radioterapi, especially radioterapi, dia akan alami macam-macam problem sekitar ni. So mostly dia akan ada masalah kurang air liur, susah nak menelan, susah nak mengunyah. So texture makanan tu akan jadi kami punya produk. Kita akan cakap, kita takkan bagi patient macam tu makan ayam goreng seketul kan, betul. Tak boleh lah. Jadi apa yang kami buat, okay, patient ni kita akan cakap dekat staff nurse nanti order makanan untuk dia, makanan yang sama ada soft diet yang dipotong kecil-kecil ataupun terus cincang, atau ada setengah pesakit tu memang dia terus blend, diet blend, blended diet terus. Macam makanan baby, kena blend. Makan macam baby. Itu dietetik lah. So satu lagi adalah sajian. Yang makanan yang kami prescribe tadi disediakan oleh sajian. Sajian ni adalah unit yang menyediakan makanan yang diprescribe oleh oleh pihak ward lah. Macam doktor pun boleh prescribe, tapi mostly dietitian akan prescribe lah. So di sajian dia akan sediakan pelbagai jenis makanan yang jenis dia, range dia banyak lah. Kalau macam di IKN sendiri, ikut type of menu, kita ada 5 jenis menu. So macam contoh menu pedas,
menu tak pedas, menu apa, western. Untuk western ni biasa yang untuk first class masuk dekat first ada western class juga lah. Walaupun ada western yang sihat lah, sebab bila dah sakit kanser ni, western kita bukan western yang macam western betul tu, banyak kita, ajinomoto tak ada, kita dah modified lah. Betul. So because sebenarnya dah tanya tadi kan, patient kanser ni kebanyakannya selera dia memang berubah lah. Ada yang memang dia tak nak makan nasi pun. So bila dia tak nak makan macam nasi, makanan utama yang biasa, pilihan dia adalah macam kentang yang kita dah modify lah cara masakan dia, ayam, ikan yang dibakar macam tu. So macam kita juga ada pilihan meats kanji. Okay. So meats kanji ni untuk patient-patient yang sama juga, dia tak nak makan nasi yang ada lauk, ada sayur. So dia akan pilih kepada makanan macam tu lah. So makanan-makanan ni dia akan disediakan di peringkat sajian. Tekan-tekan masak dia, pindah makanan dia akan prepare ikut SOP yang sepatutnya sampailah dia dihidang dalam individual tray pesakit. So dia spesifik lah. Dia memang khusus. Dia memang khusus. Kalau dalam contoh dekat ward, satu cubicle ward tu katalah ada 4 patient. So 4 patient tu dia kemungkinan besar jenis diet dia takkan sama. Mungkin dia lain-lain. Dia lain-lain. Yang ini normal diet, yang ini dia akan dapat diabetic diet, yang ini macam tadilah saya kata diet cincang, mixed diet ataupun blended diet macam tu lah. Okey, jadi ialah sebab dia pun jenis kata penyakit pun berbeza, jadi menu pun kena berbeza. Okey. Jadi baik, kepada anda yang sedang menonton, kita sedang secara langsung FB Live di Salam FM 91.1 berlintas langsung dari Konti Radio Aras 2, Kompleks Islam Putrajaya. Jika ada soalan nak bertanya kepada Puan Zu, boleh komen di Facebook kami. Kita ada Salam FM dan juga Jakim, Facebook Jakim, bertanyakan soalan. InsyaAllah Puan Zu boleh jawab ya. InsyaAllah. Okay. Baik, Puan Zu, jadi apakah makanan proses yang pantas dan mungkin mudah disediakan supaya tidak memberi kesan buruk pada tubuh badan pesakit? Bunyinya fast food lah tu. Makanan yang pantas dan mudah disediakan. Okey, sebenarnya dia lebih kepada, soalan tu lebih kepada macam fast food lah. So fast food ni kita order dan dapat terus. Macam contoh order ayam goreng. So kita tak tahu pun dia campur banyak mana bahan, tepung banyak mana, gula garam banyak mana. So terus dapat yang fast food. Satu lagi mungkin jenis-jenis burger, kentang goreng. So makanan fast food ni dia lebih kepada memberi kemudaratan lah pada kita. Kita tak cakap pada pesakit sangat lah, sebab bila untuk pesakit kita dah modify dah dia punya cara masakan tu, dia dah jadi berbeza. Tapi kalau untuk orang yang sihat ni, fast food sebenarnya sekarang dia sangat memberi kesan buruk, kerana dalam fast food tu dia ada banyak kandungan lemak, karbohidrat yang berlebihan, kemudian gula ringkas yang lebih lah. So tiga perkara ni dia akan menambah kepada total pengambilan tenaga harian, kalori. So kalori ni yang akan menjadi penyebab lama kelamaan berat badan seseorang akan meningkat. Jadi bila berat badan dah meningkat, dia kesan dia banyaklah lepas tu. As kita tahu, berat badan, bila berat badan berlebihan, penyakit-penyakit mudah datang kan, tiga serangkai semua ada. Jadi itulah sebenarnya makanan, kesan makanan fast food ataupun makanan segera ni kepada tubuh badan kita lah. In fact, makanan berlemak ni kalau kita buat pembacaan yang lebih lanjut, dia strong evidence, ada banyak bukti yang dia berkait direct dengan kanser lah, kanser usus, kanser perut dan sebagainya. Jadi sebab itu dalam salah satu prevention kanser, memang berat badan dicakap kurang, pastikan berat badan dalam berat yang ideal. Dan dalam saranan tu juga dia bercerita tentang kurangkan pengambilan makanan fast food, makanan bergoreng, makanan yang high calorie lah, gula semua. Mungkin kita lari sikit lah. Kalau orang normal tu sebenarnya memang tak boleh langsung ke makan fast food, atau boleh mungkin ada kuantiti dia, mungkin dalam setahun 2-3 kali je boleh makan. Sebab teringin kan dia. Faktor promosi, faktor apa ni, faktor kadang-kadang tak cukup masa. Betul-betul. Okey, boleh ke tidak kita ni makan fast food? Kita kena ingatlah apa yang masuk dalam badan kita akan menjadi darah daging kita. Dan
kalau konsep keseimbangan tenaga in and out. So kalau in masuk banyak, out kena banyaklah. Kalau kandungan katalah kita makan satu set burger dengan fries dengan air tu, so kat situ sahaja dah dekat 7 ke 800 kalori dah. So nilai 7 ke 800 kalori tu, kalau lepas tu kita pergi workout, tak ada masalah. Okay. InsyaAllah, kena, itu pun workout pun workout yang kena pastikan betul-betul lah. Sebab sebenarnya untuk kita bakar even satu keping roti pun susah. Kena you betul-betul kena buat high intensity punya workout, exercise tu. So kalau sekali-sekala untuk pergi makan makanan-makanan tersebut tadi, boleh. Tapi dia tak boleh lah selang sehari. Seminggu sekali pun tak boleh sebenarnya. So kalau macam kami advice, sebulan sekali, but then kena makanan yang next, katalah makanan tersebut kita makan lunch. So next meal, dinner tu dah kena adjust lah. Dia punya pengambilan tak boleh lah yang high calorie lagi, pergi makan pula nasi goreng kampung, telur mata, macam tu. Jadi yang next tu dah kena adjust. Dan jadi tadilah, dia tak boleh selalu lah. Tak boleh selalu. Boleh lah. Boleh, ingat boleh, boleh. Tapi kena workout, kena exercise. Ya, exercise. Sekali-sekala boleh lah, apa salahnya kan. Mungkin dah teringin. Okay, jadi mungkin kesan kita bercerita pada kanak-kanak juga. Macam mana kan, macam yelah, faktor ibu bapa sibuk bekerja, lepas tu tak sempat nak masak, balik dah letih. Jawapan dia fast food. Pula yang untuk sebenarnya samalah, bila orang dewasa, ibu bapa beli fast food sekali dengan anak lah kan, sekali dengan satu family lah tu biasa. So yang itu memang untuk kanak-kanak adalah memang sangat tak sesuai lah. Sebab kanak-kanak ni sekarang bila kita ajar begitu, dia akan jadi satu ajaran untuk dia. So bila dia meningkat dewasa, dia akan ingat oh fast food boleh. Seminggu sekali minta burger, minta pizza, minta apa lagi yang tak healthy itulah. So dia kata ingat boleh. So sampai besar dia akan jadi dengan rutin, ajaran begitu. Jadi biasa. Jadi biasa. Tapi sebenarnya ada fast food yang elok pun. Yang dia guna kaedah memasak yang bakar. Ada. Kita boleh pilih lah. Sekarang kita tak naklah sebut jenama. Tapi ada yang buat pilihan sandwiches yang bagus. Yang even kita sendiri boleh fill in sandwich tu kita nak guna sayur banyak mana. Dia punya protein, bahan protein kita nak apa. Yang itu okey. Itu pilihan yang baik. So kena pandai pilih lah makanan segera yang, makanan yang fast food yang macam mana. Yang elok, then kita boleh continue. Cuma combination of tu kena pastikanlah jangan makan dengan minuman yang sangat tinggi gula. Betul. Macam milkshake semua tu, itu kanak-kanak suka tu. Itu main favourite lah. Dia main favourite. So sekali-sekala tu boleh beli satu share, one family. Tapi kalau satu seorang, satu cup seorang, sangat tidak digalakkan lah. Memang tak elok pun kanak-kanak ni. Okay, mungkin ada tu dia buat teori sendiri. Tak apalah makan fast food tapi kita minum air kosong. Faham. Okay, adakah itu membantu ke macam mana? Okay. Kan? Saya pernah dengar ni dulu-dulu masa saya manage patient diabetic kan. Kita hanya minum air manis tak? Minum, tapi saya cairkan, tambah satu gelas kopi, masukkan air. So saya akan tanya balik, ada bocor kat mana-mana tak air kopi tu? tak ada. So sama je konsep. Sama. You dah ambil satu gelas air kopi tu yang ada mungkin 15 gram gula. Cairkan pun, that 15 gram masuk terus dalam badan. So tak membantu. Walaupun minum air masak ke apa, tak membantu. Kalau betul nak, terus kurangkan kandungan gula air tu lah. Sikit. So daripada mungkin 15 gram, kita mungkin cuma ambil 7 gram separuh. Okey, macam kalau dia makan burger, lepas tu dia minum air masak. Adakah boleh mengurangkan? Sama je. Tenaga burger tu dah masuk dalam dah. Okay. Cuma air tu okeylah minum air masak daripada dia pilih minum air soft drink. Cuma burger tetap burger lah, dah masuk dah kandungan lemak semua dalam tu lah, tak boleh kira macam tu lah. Okay, maknanya sama je. Kalau nak burn memang kena exercise balik. Sama je. Okay, jadi mungkin dah sentuh tadi, mungkin Puan Zu boleh cerita lebih dalam lagi kesedaran budaya makanan, pemakanan rakyat Malaysia secara semula jadi dalam kehidupan dia.
kalau makanan semula jadi ni dia lebih kepada pada saya lah, lebih kepada makanan yang tak diproses ataupun tak ada bahan tambahan aditif, rasa semua tu memang sangat baik lah sebenarnya. If kita boleh utamakan makanan semula jadi, contoh kalau nak minum jus, pergi kepada, kita buat sendiri jus apple or jus orange, demikian semua buat sendiri. Masa buat sendiri tu jangan buang dia punya serat-serat tu. So jangan tambah gula tambahan. Dia lebih kepada konsep itulah makanan semula jadi ni. Ataupun macam ada satu lagi macam beras. Boleh pergi kepada beras perang, beras sebab perang. Beras perang ni dia tidak diproses, tidak melalui pemprosesan yang lebih lanjut. So dia punya kandungan vitamins, fiber dia masih banyak lah. So macam tu. Cuma ada certain juga yang makanan semula jadi ni mereka bercakap tentang makanan organik lah. Okey, makanan organik ni memang kalau kita baca pun banyak lah. Dia punya tulisan macam ni, macam ni. Ada orang memang kalau dia pergi pasar raya, dia pergi go for makanan organik. Ada orang tanya saya boleh ke tidak? Boleh. Kalau nak boleh, tapi perlu diingat yang tak ada strong evidence lagi pun yang katakan makanan organik boleh kurangkan risiko kanser, tak ada. Cuma dia sebab bila kita nak buat recommendation, saranan, kita mesti kaji kajian yang besar-besar. So even tak ada kajian yang strong lah yang kata boleh kurangkan. Cuma bagusnya makanan organik ni sebab yalah, dia kurang lah bahan-bahan yang pesticide semua tu kan, chemical tu. So boleh pergi kepada itu, tapi mahal sikit lah. Yang mampu boleh lah kan, saya kata elok pergi golongan marhain tu macam mana pula, macam kan? Macam beras perang tu pun sama juga kan, betul-betul kan? Kos-kos kalau passion yang nak, saya kata boleh. Kalau mampu boleh, kalau tak mampu ada certain tu dia tak boleh terima pun the whole nasi tu beras perang. So boleh, boleh campur pun boleh. Ada kajian yang di-share dengan kami daripada mereka yang kata even kalau kita campur satu perempat atau separuh pun dah dapat kesan yang baik lah. Kalau beras perang macam makanan organik tadi boleh, tapi ikut kemampuan masing-masing. Lebih baik pergi kepada yang semula jadilah, boleh je yang selama ini, asalkan benda tu dalam kuantiti. Ya, betul. Okay. Asalkan dalam kuantiti yang kecil. Yang kuantiti yang sepatutnya lah. Kalau buah, kalau ya pun dia organik, janganlah makan sampai terlebih-lebih hidangan. So dia dah lari daripada tujuan asal. Kalau sayur pun sama, kok makan sayur je kan, kembung. Betul. Tak makan benda lain yang sama je. Dia tak seimbang, maknanya kita kena seimbang. Okey. Jadi Puan Su, kita ada soalan daripada Encik Jawi. Adakah dia bertanyakan ya, adakah penggunaan air ketum untuk perubatan tradisional bagi penyakit kencing manis bersesuaian? Okay, lari sikit lah. Mungkin boleh jawab kan? Okey, air ketum. Saya belum pernah dapat soalan macam ni. Untuk diabetes ya? Ada kaitan ke? Okey, secara saya tak pernah diberitahu tentang kesan-kesan ni, dan saya rasa tak ada pun lagi kita buat kajian untuk air ketum ni. Segala yang kita dengar tu memang lebih kepada testimonial lah. Mungkin untuk keadaan orang itu dia minum, tapi hayal sungguh ni orang diabetik minum air ketum kan lupa makan banyak mana. Masalah pula. Tapi tak sesuai lah sebenarnya, sebab diabetik, keadaan orang kencing manis ni dalam badan dia sangat berisiko tinggi. Dia mungkin ada masalah buah pinggang, high risk untuk sakit buah pinggang, darah tinggi semua. Jadi sebenarnya tak boleh diamalkan lah. Tak boleh diamalkan. Sebab diabetik sendiri tu penyakit yang boleh kalau tak dikawal dengan betul, ubat pun tak ambil dengan betul, campur pula dengan ubat tradisional, dia boleh akan mengakibatkan kesan lain lah. Kesan lain lah. Lagi bercelaru orang kata kan. Okey, jadi kepentingan pemakanan sihat dan seimbang, mungkin kempen-kempen pinggan sihat. Nampak nama pinggan tu? Mungkin nak tunjuk pada penonton kita? Pinggan sihat. Boleh beli ke tu? Oh, yang ni tak boleh beli. Tak ada. Yang ni saya punya. Tapi itulah, sebenarnya sejak pinggan sihat ni keluar, ramailah yang excited nak beli. Even kita tengok dekat pasaran pun dia ada buat macam kompartmen yang seperti ini. So baguslah. So ini adalah pinggan sihat Malaysia. Saya rasa daripada kanak-kanak sampai orang tua semua dah tahu dah. Okay. Alhamdulillah, pinggan sihat Malaysia ni dia datang dengan hashtag suku-suku separuh. So ini sebenarnya
adat visual yang kita nak gunakan untuk ajar rakyat Malaysia makan secara sihat. Kalau dulu-dulu, sebenarnya 10 tahun lepas macam tu, kita cakap tentang food pyramid. Food pyramid student dalam buku teks sains pun ada. Lepas tu yang lebih sikit panduan makanan Malaysia 2010. So sebenarnya ini adalah dia combine dihasilkan ini. Sebab kalau kita baca food pyramid orang tak faham. Macam mana bila kita makan kan food pyramid. Jenuh pula. Jenuh pula. Berapa banyak pula nak letak. So bila datang dengan food pyramid ni, kita harapkan rakyat Malaysia boleh faham yang sekali kita makan dalam satu pinggan, kalau karbohidrat dia banyak suku, kalau protein suku, yang lebihnya adalah sayur dan buah. So untuk kaitan dengan pesakit kanser memang sangat berkaitlah, ataupun untuk kita prevent penyakit kanser. Sebab untuk prevent sakit kanser ni, kita kena lebih kepada ni sayur-sayur dan buah-buahan. Sebab kandungan dia punya antioksidan, vitamin semualah. So selain daripada itu, kepentingan kempen yang macam ni ni, sebab pinggan sihat ni, dia direct akan translate macam mana sekurang-kurangnya orang kencing manis, dia akan kena makan banyak sayur. Orang-orang yang obesiti, dia tak boleh makan nasi lebih. Sebenarnya kalau kita baca lagi detail, dia ada cerita lagi kuah macam mana, cara masak macam mana. Sebab dalam satu pinggan ni sebenarnya dia ada 5 mesej. Tapi nak cerita kat sini takut tak adan lah. Apa, kita ada 8 minit lagi? 8 minit lagi. apa ni untuk pinggan sihat ni, kalau kata kita tak makan nasi, ada orang tanya. Ini kalau makan nasi, tak makan nasi macam mana? Okay, betul. Kalau tak makan nasi, dia jadi mangkuk sihat. Mungkin orang tu dia makan misuk ataupun benda-benda berkuah lain. Praktisnya tetap sama. Jumlah karbohidrat dia mesti 1/4 saja daripada itu. Kemudian 1/4 lagi protein, yang lain mesti sayur. Kalau perasan ada setengah orang makan benda-benda berkuah ataupun bergoreng, dia tak nak sayur ataupun kurangkan sayur. So yang ini kita dah bagi tahu semua rakyat Malaysia, makan makan pagi, makan tengah hari dan makan malam mesti ada macam ni. Mesti ada menu-menu ni. Mesti ada item ni. Karbohidrat, protein dengan sayur dan buah. Adakah pesakit kanser guna pinggan ni ke? Pesakit kanser yang stable, yang selera dia okey, memang dia boleh guna. Sebab selera dia okey. Tapi yang memang tak stable, kadang-kadang ini dia tak nak. Dia tak nak. Tapi kita gantilah dengan susu. So dia akan jadi lain sikit lah. Kita modify sikit lah. So mungkin certain sayur dia tak boleh nak kunyah. So kita akan bagi sayur yang cincang macam tu lah. Tapi konsep ini lebih kepada konsep orang sihat lah. Orang sakit kita akan modify ikut keperluan dia. Menarik pinggan ni. Mungkin AKN tak ada. AKM tak ada jual. Yang ni dekat KKM boleh check lah ni saya rasa. Tapi itulah. Kita nak promo barang kan? Tak promo barang. Konsep. Kita promo konsep. Pinggan sihat. Hashtag suku-suku separuh. Ada hashtag dia kan? Ada hashtag. Sebab kanak-kanak pun ingat benda ni. Kalau dulu budak-budak makan nasi, kalau kita nak suruh makan sayur susah kan? Betul. Tapi bila dia orang belajar sini kat sekolah, ingat tak suku-suku separuh? Ingatlah. So, dekat sekolah pun dia praktikkan kan? Dekat sekolah pun dia dah start masuk info-info macam ni lah. Okay. Jadi mungkin Puan Zu ada tips pengambilan protein dan kalori untuk pesakit kanser ataupun mungkin untuk orang normal juga kan? Orang kata lebih baik elak daripada merawat kan? Okay. Kalau untuk pesakit kanser ni sangat individual lah. Kita tak boleh nak buat saranan secara menyeluruh. So kalau untuk pesen yang kanser, sama ada duduk dalam ward ke kat rumah ke, dia pergi balik kepada dia punya toleransi terhadap makanan. So ada setengah pesen ni even bau nasi pun dia tak boleh, macam orang mengandung. So kalau yang macam tu, kita kena modify karbohidrat, semua karbohidrat dia apa, kena datang daripada apa. Mungkin dia jadi roti, mungkin dia jadi tepung yang bentuk, mungkin dia buat pancake, lempeng ke apalah. Macam juga protein, ada certain sampai tak boleh bau ayam, bau ikan pun tak boleh. Sangat mencabarlah yang tu untuk kami yang di institut kanser ni. Sebab semua patient-patient kanser kan, semua ada masalah bau, masalah rasa. So kalau yang macam tu, kita pergi kepada individual. Kalau dia tak boleh, dia tak boleh sangat nak makan ayam atau ikan, kita akan
Modified lah, mungkin kepada ke kacang, susu, kena macam tu. Dan kena tengok tempoh lah, kalau dia dah tak makan protein haiwan tu lama pun tak elok juga. So nanti kena pantau closely lah. Tapi kalau untuk orang kita yang sihat ni, kalau yang sihat kita better cakap tentang prevention cancer lah. So kalau prevention cancer, worldwide punya saranan, jaga berat badan. Kalau berat badan berlebihan, pastikan diturunkan ke nilai yang ideal lah. BMI yang betul. BMI yang betul. Sebab obesiti, lemak dalam badan memang strong, very strong evidence untuk mendapat kanser. Kemudian kurangkan pengambilan makanan yang very high calorie, berlemak dan minuman manis, sebab bukanlah dia direct menjadi sel kanser, tetapi dia akan menjadi gula-gula lemak yang berlebihan ni akan berkumpul dalam badan. Berkait dengan berat tadilah. So dia akan risiko untuk terdapat kanser. Kena aktif secara fizikal. Tak boleh balik kerja. Memang sibuk, tapi kena cari masa untuk aktif fizikal. So at least dalam setengah jam ke 45 minit memang kalau, macam tu. Kalau buat kerja rumah tu? Okay. Kerja rumah dia dah jadi keperluan biasa. Keperluan biasa. Selama bukan ni kita makan kan? bukan exercise. Kena cari. Mungkin sekarang boleh buat tabata ke kat rumah. Tak orang kata nak kata tak ada alasan tu. Yalah. Jangan ada alasan. Ada alasan. Banyak video-video tu. Okey. Puan, sebelum kita tutup, ada soalan daripada Nur Khairunisa. Assalamualaikum. Boleh saya bertanya, apakah nasihat puan untuk pesakit kanser yang telah menjalani pembedahan pembuangan kanser? Dia dah buang kanser, so lepas tu nak buat macam mana kan, dari segi diet. Betul. Sebenarnya untuk yang macam yang dah buang dan buat kimo ke, buat radio ke, dah buat surgery, pemakanannya sama, healthy eating. Dalam guidelines yang saya sebut tadi pun, kalau kita rujuk guidelines yang worldwide pun, dia memang pergi kepada healthy eating semula. So pastikan yang saya sebut tadi, sayur dan buah, pastikan pengambilan yang secukupnya. So kadang-kadang orang sayur tak berapa nak makan, so yang itu tak boleh. Dalam banyak-banyak makanan ni, sayur dan buah memang sangat digalakkan untuk sama ada patient cancer sendiri ataupun kita nak prevent cancer. Sebab kandungan itu kena baca lanjut lah. Kandungan phytochemical, vitamin, semua antioksidan, semua sangat banyak untuk membantu kita menyahkan free radical ataupun bahan-bahan karsinogenik yang dalam badan lah. Dan satu benda yang saya takut saya terlupa adalah kurangkan pengambilan daging merah dan daging terproses. Bukan tak boleh makan. Ramai juga orang tanya, tak boleh makan langsung ke? Tidak, boleh. Nak raya haji kan? Boleh makan, tapi jangan makan terlalu banyak lah. Kalau kat hospital orang tanya balik, tak banyak tu banyak mana? Okay, kalau ikut guideline sebenarnya tak boleh ambil lebih daripada 500 gram yang masak per week. Dalam masa satu masa ataupun? Per week. Per week kan? Kena bajet-bajet lah. Tapi kalau memang jenis yang tak berapa makan daging merah pun tak apa. Kita tak galakkan. Saya tak makan, saya ambil lah sampai ni. Tidak lah. Okay. Tapi kalau nak, risiko dia dia punya saranan dia macam itulah. So daging terproses memang sebolehnya elakkan teruslah daging terproses. Kalau daging kambing tu orang kata untuk kesihatan. Dia samalah. Daging kambing, daging merah, daging apa? Lembu semua dia grup yang sama. Makna kurangkan. Kurangkan. Bukan kata tak boleh. Boleh sebab daging merah banyak zat dia. Cuma tak boleh lebih sebab memang dia ada very strong evidence untuk kanser. Itu untuk orang normal atau sakit kanser saja? Sama je. Okey. Jadi mungkin kata-kata terakhir sebagai penutup, mungkin saranan Puan Zu kepada rakyat Malaysia. Okey. Macam mana ya? Since saya daripada Institut Kanser Negara, jadi saya dan tim saya di IKN, khususnya pegawai dietetik lah, menyarankan supaya jika ada saudara mara ataupun ahli family sendiri yang memang mendapat kanser, jangan takut untuk mendapatkan info-info makanan yang sepatutnya, sebab kebanyakannya akan dengar daripada sumber-sumber yang tak sahih. Ada pesakit-pesakit yang datang dengan tak cukup makan, status pemakanan yang sangat teruk. Jadi bila ada masalah pemakanan, rujuk kepada pegawai dietetik yang berada di tempat tersebutlah, bukan di Institut Kanser saja. Di mana-mana hospital insya-Allah ada pegawai dietetik. Boleh hubungi dia orang supaya
praktis kita ni betul supaya apa orang yang kita jaga kita nak dia sihat tu insya-Allah dapat info yang betul. Sebab banyak sangat mitos dan kepercayaan yang di luar kan. Lebih-lebih lagi bab-bab pemakanan tradisional ni kan. Ya, banyak-banyak. Betul-betul. Okey, jadi terima kasih Puan Zu. Okay, Puan Zu Wariah Abdul Rahman dari Jabatan, maaf, dari Institut Kanser Negara, merupakan pegawai dietetik. Dan insya-Allah Puan Zu sebenarnya nak cerita banyak lagi kan. Insya-Allah lain masa. Insya-Allah kita akan apa ni, jemput lagi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Puan. Saudara, kita akan kembali lagi. Lepas ni kita ada seorang lagi tetamu. Kita ada tajuk yang lain. Siapakah orangnya? Nantikan. Kembali selepas ini.